barangnya masalahnya sama nih, ciri-cirinya yang diceritain. Pas udah dicek, ternyata bener. Makanya gue langsung nelpon si Nopal. Saya bilang, "Bang, ngapain ini bawa Vespa? Udah ikut, udah lu jalan aja, jalan ke rumah gua dulu." Nah, saya ke rumah dia lagi. Nah, buat lu yang pengen tahu perkembangan gimana proses selanjutnya, silahkan subscribe di video vlog gue. See you guys.